warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pecinta IT Malaysius dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jumpa kembali di channel News Artis yang akan selalu menayangkan kabar-kabar seputar artis kesayangan kalian. Siapa lagi kalau bukan si cantik Ayu Ting Ting. Namun sebelum kita lanjut, terlebih dulu silahkan klik tombol subscribe dan simak baik-baik agar tidak terjadi kesalahpahaman. Doa terbaik Zaskia Gotik di hari ulang tahun Ayu Ting Ting. Zaskia Gotik berkesempatan menyampaikan selamat secara langsung kepada sahabatnya Ayu Ting Ting yang berulang tahun ke-29. Ia hadir sebagai tamu spesial dalam program yang dipandu Ayu bersama Ivan Gunawan, Ruben Onsu, dan Wendy Jagur. Tidak hanya itu, Zaskia pun sempat menyampaikan doa terbaik untuk Ayu. Ia berharap sahabatnya itu sehat, mendapat jodoh terbaik, dan selalu bahagia. Pasti sehat, dapat jodoh yang terbaik, yang sesuai dengan keinginan, yang sayang sama keluarga, yang juga bisa menghargai keluarga. Karena kalau dia sudah menghargai keluarga kita, dia juga pasti akan menghargai kita, ujar Zaskia Gotik. Pokoknya doa terbaik untuk Ayu, mudah-mudahan bahagia selalu. Kehadiran Zaskia di acara tersebut sekaligus menjadi awal baginya setelah sekian lama tidak tampil di TV. Zaskia Gotik pun mengaku deg-degan bahkan saat dirinya diminta untuk bernyanyi. Sumpah ya, pas masuk TV deg-degan. Kenapa? Tahu gak sampai sekarang jantung gua masih deg-degan. Kenapa ini? Ujar Zaskia yang mengundang gelak tawa para pembawa acara. Lama tak muncul di layar televisi, rupanya Zaskia Gotik tengah disibukkan dengan bayi kecilnya yang masih berusia 3 bulan. Dan seperti apa kelanjutannya, ikuti terus channel kami untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya seputar artis kesayangan kalian.